Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Ya, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada di pasar sapi Krek atau pasar hewan Krek ya, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hari ini Senin tanggal 6 ya, Februari 2023, Bos. Ini ada babon anak jantan. Kita coba nanya harganya. Pak De, babon anake pinten Pak De Hamid, Pak De? Selikur? Orang puluh. Oke, 20 juta ini bos ya. Babon anak jantan untuk anaknya kelamin ya jantan. Jenisnya masuk limosin bos. Nah, untuk indukannya jenisnya masuk pegon superan ya, superan. Tandunya panjang banget ini. Mungkin sudah beranak 3 kalinan sampai 4 kalinan bos untuk indukannya ini. Ya, indukannya bagus, gede, superan. Ya, tulang kaki juga cukup bagus, susuannya gede. Nah, anaknya limosin jantan yang ini untuk usia atau umur sekitar 2 bulanan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan mungkin kelihatan ini. Warna bagus untuk pedetannya ya, dan tulang kaki seperti ini nggak begitu super, ya nggak begitu super. Cuman untuk bodinya panjang, cukup ganteng, Bos. Ya, babon anak jantan seperti ini 20 juta. Oke. Ya, bagus untuk anak-anak, Bos. Ya, bodi panjang. Kelihatan berotot. Ini untuk hari ini sepi banget untuk babon anak, Bos. Oke, kita lanjut ya. Kita geser babon anak betina yang ini. Lah, anak wedok. Pak Bos sampe tregi pinten? Pitulasan setengah gih, siap. Kita geser di pitulasan setengah atau 17.500 bos yang ini. Ya, babon anak betina untuk anaknya kelamin betina, jenisnya masuk limosin ya. Indukan limosin, anak juga limosin dan masih muda indukannya. Mana pisan ya, Pak Bos ya? Baru beranak satu kali bos, masih muda ini. Ya, masih muda babon anak betina limosin. Untuk anaknya sudah gede ya, untuk umur atau usia sekitar ini 4 bulanan ada bos ya, 4 bulanan ada sampai 4 bulan setengah mungkin ini, mentok-mentok 5 bulanan ini. Oh, kelihatan kakinya pincang bos yang kanan ini ya. Wow, ini kenapa sikile Pak De? Oh ya Allah, mesake caca. Kakinya sakit bos, habis lompat dari mobil. Kaki depan kanan bos ini bos, agak pincang ini. Wah, emang ya. Oke, ya seperti ini 17.500. Nah, kita geser babon anak. Matur suwun nggih. Nah, kita coba nanya Pak De Amin. Regi pinten Pak De? Nggih, kula pitangret mawon. 15. Pira? 15. Oh, 15.5. Pon anak. Nggih, nggih. Siap. Kita geser di 13.5 bos ini. Atau 13.500 ya, babon anak jantan. Jenisnya masuk PO ini, Bos. Nah, ini barangnya. Ini juga masih muda, ya. Mana pisan ya, Pak De? Mana pisan nih, Bos, masih muda ini. 13.500 babon anak jantan PO yang ini. Ya, untuk anak usia sekitar 3 bulanan lebih, mungkin 3 bulan setengah. 3 bulan setengah ada, Bos, untuk anaknya ini. Lamin jantan, indukannya baru beranak satu kali. Ya, 13.500. Mantap. Ya, harganya murah meriah karena
sapinya seperti ini. Kalau limosin tidak boleh, bos. Ya, jenisnya masuk PO, ada semi jawanya. Matur suwun, Pak Dingge. Pak D, terima kasih, Ngge. Siap. Ini sewopi banget, bos, untuk kondisi pasar sapi kerek ya, atau pasar hewan kerek. Ini sewopi banget ini. Ini sapinya sehat-sehat loh, bos, ini, bos. Ya, nggak usah khawatir. Untuk daerah Jawa Timur, alhamdulillah sehat ini. Untuk khususnya di Tuban ya. Khususnya di Tuban. Lanjut lagi, kita cari babon anak, barangkali ada. Untuk babon anaknya sudah kosong ini, bos, ya. Sudah kosong. Kita geser di belakang saya. Campur di babon-babon, tidak apa-apa ini. Pak Amit lagi pinter, Pak. Lagi pinter, Amit. 11. Oh, 11 juta ini, bos. Ini babon tuh doro, Pak. Oh, babon mana pisan ya, Pak. 11 ini, bos, ya. Atau 11 juta. Babon atau indukan sudah beranak satu kali yang ini. Jenisnya masuk limosin cross ya. Agak kurus barang ini, bos. Agak kurus. Barang standar banget ini. Pendile susu juga kecil ya. Kurang sip kalau untuk breedingan. Nah ini kurus-kurus, ini juga kurus. Yang ini jenisnya limosin ya, sama-sama limosin cross. Pak D, Amit, Rizky Vinton. Harga berapa, Pak D? Oh sama, 11. Iya, 11 ribu ya. Harga sama ini, bos, 2 ekor ya. 11 juta yang ini jenisnya masuk limosin. Sudah divaksin ini, bos. Babon juga ini. Sudah beranak 2 kalinan ada, bos. Oh ini juga kurus banget ini. Ya, kurus banget ini. Ini perlu pengemukan dulu ya. Ya, seperti ini. 11 juta 2 ekor harga sama. Ya, babon semua. Oke. Oke, kita lanjut lagi, bos. Kita campur di indukan, barangkali ada yang superan. Pak D, matur suwun nggih, Pak D. Oh, ini ada babon anak, bos. Babon anak jantan ini. Oh, ini 2 ekor juga ada. Pak D, Amit lagi pinter, Pak D. Harga berapa? 16. 16, oke. 16 juta babon anak jantan pegon, bos, yang ini untuk anaknya. Ya, jenisnya pegon, indukan masuk sapi PO. Untuk si anak sekitar 4 bulanan ada loh. Gede loh ini, bos, anaknya. Susonnya juga bagus kelihatan ya. Dan baru beranak satu kali untuk indukan ini, bos, masih muda. 16 juta dan harga juga masih neko babon anak jantan yang ini. Ya, kita coba lihat lebih dekat lagi, lebih detail. Nah, dibawa ke sana, bos. Oke. Nah, ini, bos. 4 bulan untuk usianya ya. Sudah gede. Ya, kelamin jantan. Warna agak doreng, bos, ya, hitam, paduan hitam sama coklat merah. Nah, indukannya susunnya bagus. Kelihatan. Oh, ini bukan manak pisan ini. Ini manak 2-3 kali, Pak D, ya. Oh, 2 kali, bos. Manak 2 kali, bos, ini, bos. Ya, babon anak jantan. Indukan baru beranak 2 kali juga masih muda. Minta 16 juta yang ini. Ya, cukup ganteng. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cari babon anak jantan. Tadi ada satu ekor. Nah, itu, bos. Super, bos, ini, bos. Bagus barangnya. Ya. Nah, ini. Superan ini. Pada ambil lagi babon anak, nggih. Mantep banget ini. B,
Pinten Pak Damit Pak De? Rorikur limo bos ya, atau 22.500 babon anak superan yang ini. Ya, babon anak jantan mantep banget. Untuk jenisnya masuk pegon, ya, pegon cross ini, bos. Untuk usia juga masih muda banget. Mungkin ya sekitar, Pak De, kita coba nanya, bos. Karena longgor gede loh. Ya, umur enggak jadi patokan untuk ukuran sapinya. Pak De, ini umur pinten, Pak De, perkiraan, Pak De? Umur pinten perkiraan ini, Pak De? Dik, hah? Oh, Pak De enggak tahu. Ini kalau menurut saya sekitar 3 sampai 4 bulan. 4 bulan belum ada nih kelihatannya, bos. Cuman dia sudah superan banget ini. Ya, body panjang, gede tinggi, tulang kaki juga keker, gede-gede. Karena induknya bagus, bos. Ya, meskipun jenisnya pegon, susuannya mantep banget. Makanya anaknya superan ya. Yang ini. Ya, untuk tinggi 1 meteran ada lebih sedikit mungkin ini. Body panjang, jenisnya masuk pegon cross. Ya. Cos ini, bos. Harga apa sih pinten, Pak De? 22. Oh, 22. Kalau harga pasnya 22, bos, ya, atau 22 juta. Ya, 22 juta babon anak jantan pegon superan yang ini. Mantep ini anak, bos. Combelnya dapet ya. Dan tanduknya kecil banget. Kepalanya gede. Imbang lah, bos, ya. Sama posturnya panjang. Nah, warnanya juga bagus warnanya. Merah, ya. Merah marun warnanya, bos. Oke. Kita review yang indukan nih, bos, ya. Indukan iki mana berapa kali, Pak De Amit, Pak De? 3 nggih. Mana 3 kali, bos. Ya, mana 3 kali atau sudah beranak 3 kali. Jenisnya masuk pegon, bos. Susone bagus. Kalau beranak 3 kali itu nggak begitu tua, bos. Artinya masih cukup muda dan masih panjang ya untuk beranak lagi. Ya seperti ini. Dan sapinya juga nggak begitu kurus, bos. Ya, tulang rusuknya kelihatan hampir 3. Kalau kelihatan lebih dari 3, 4 sampai 5 itu sudah ini ya. Sakit kalau enggak ya kurus banget apa gimana kurang makan. Tapi ini cukup bagus bos indukannya ya. Nah, ini juga enggak ada bekas jahitan-jahitan. Ya. Aman. Ya, aman untuk indukannya, bos. Keluarnya seperti ini, bos. Mantep ini. Ya, 22 juta babon anak jantan pegon superan yang ini. Oke, kita lanjut nyari lagi, bos. Ya, kita lanjut nyari, kita geser di indukan-indukan enggak apa-apa ya, karena babon anaknya sepi banget ini. Iki doro atau babon, Pak De? Oh, doro. Pinter Pak De Hamid, Pak De? Jaluk 14.7 nggih. 14.7 bos ini mintanya, bos, atau 14.700 ya. Oh, 14.5 wae. Oke. 14.500 saja katanya Pak De, bos, yang megang. Iya, ini masih doro ini atau belum pernah beranak. Jenisnya masuk pegon, bos, ya. Jenisnya masuk pegon, warna bagus, merah dan bertanduk kecil yang ini. Ya, sudah divaksin juga ini. Untuk tinggi sampai sekitar 130-an ada, bos. 5 itu.
Wah, susahnya juga cukup bagus ya, puting panjang ya, cukup panjang putingnya tadi, nggak kecil banget, sedeng lah ya, sedeng. Ya, 14.500 doroan pegon, cukup gede barangnya. Oke, lanjut. Ya, di sana ada gede-gede, cuman speknya spek pedaging ya. Kita coba nyari lagi, bos. Barangkali ada babon anak. Nah, ini yang tadi ya, semok banget loh dari belakang. Mantep ini. Sapinya sehat, ya. Lanjut. Oh ini indukan tinggal pedet ini. Indukan tinggal pedet, kita coba nanya bos. Ya, kita coba nanya. Pak De ambil tergi pinter nih, Pak De. Ambil tergi pinter nih, Pak De. Oh, dijangki. Masih ditawar-tawar ini, bos. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Karena ditawar, kita coba nyari lagi, bos. Kita coba nyari lagi. Kita campur di dorowan-dorowan enggak apa-apa ini. Ya. Ini dorowan-dorowan. Limousin cross ini. Padi. Oh, dinyawol telu. Oh, jaluke 87, Bos. Oke. Okay. 87 ya atau 8.700 yang ini. Jenisnya masuk limousin cross ya, dorowan. Ya, tulang kaki juga cukup bagus, bos. Rp8.700.000 mintanya, bos, yang ini. Oke. Maringgit, rola seket. Rola seket ya, Pak De, ya? Rola seket. Os, Rp1.500.000. Iki gambe anak iki. Oh enggak ya. 95 yang ini bos atau 9.500 ini bos. Ya tinggal pedet, indukan jenis sapi Jawa, sudah beranak 3 kalinan ada bos yang ini. Susone gede. Ya, susone gede bos. Untuk babon anaknya sapi banget ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini juga kondisi pasar sapi kerek atau pasar hewan kerek. Pasar ini buka setiap hari Senin, bos. Satu minggu sekali ya. Setiap Senin buka. Ini sapinya alhamdulillah bagus-bagus. Untuk yang babon anak tadi ya, indukan-indukan kurus seperti ini memang. Dan yang pasti sehat-sehat, bos. Ya, nggak usah khawatir, belanja di pasar sapi kerek ini, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan semoga aja nanti ini segera pulih ya, rame kembali seperti biasa. Ya, sabarnya sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangnya ayo, barangnya.